Indonesia dikenal dengan keberagaman suku, bangsa, dan budaya yang masing-masing memiliki ciri khas dan nilai-nilai kearifan lokal di masing-masing daerah. Salah satunya yang berada di Kota Malang sendiri. Kota Malang dikenal dengan kota pendidikan, memiliki keragaman budaya lokal. Salah satunya kesenian topeng Malangan. Dan berbagai macam-macam permainan tradisional seperti balangan, pekongan, enggrang, klereng, lompat karet, tarik tambang, mercon bumbung, lodor, bendan, dan petak umpet. Akan tetapi, saat ini generasi muda yang akan menjadi pewaris langsung dari budaya lokal Kota Malang sudah mulai meninggalkannya. Contohnya, anak-anak di KBTK Siti Hajar. Mereka lebih senang bermain gadget dan budaya modern seperti drum band, fashion show, dance, dan melukis. Jika hal ini terus dibiarkan, maka berpengaruh pada kurangnya budi pekerti anak dalam kehidupan sehari-hari. Christian Flag sebagai perusahaan susu terbesar di Indonesia dengan visi untuk mencerdaskan anak bangsa, mengajak anak-anak KBTK Siti Hajar untuk cerdas dengan mengenali dan melestarikan budaya lokal melalui program-program Sanggar Budaya Bendera. Dalam program ini, anak-anak dan guru-guru diajak untuk mengenal dan belajar tarian seni topeng Malangan, sekaligus mentoring langsung yang diberikan oleh pihak komunitas topeng Malangan, sehingga nantinya mampu dikembangkan sebagai salah satu ekstrakurikuler yang langsung diajarkan oleh guru-guru KBTK Siti Hajar sebagai salah satu usaha untuk melestarikan nilai-nilai budaya lokal dan kesenian topeng Malangan. Selain itu juga, terdapat permainan tradisional yang disediakan dalam Sanggar Budaya Bendera oleh Frisian Flag. Dengan program ini, diharapkan anak-anak mampu melestarikan dan mengembangkan budaya lokal yang bermanfaat untuk nilai-nilai kearifan lokal, serta budi pekerti anak yang nantinya akan bermanfaat terhadap nilai-nilai kehidupan di masa kini dan di masa yang akan datang.